Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada pagi kali ini saya akan mereview waktu itu tentang cara mencangkok aglonema widuri. Ini kita lihat hasilnya. Kayaknya sih ini 4 atau 5 minggu sudah berakar ya, nanti kita cek. Kayaknya udah ada sih itu akar-akarnya, cuma ada yang mau mati satu. Nah, ini nih, ntar kita potong aja, mudah-mudahan hidup. Nah, kita panen dulu, ini kita potong batangnya. Batangnya kita potong, baru nanti kita tanam. Yang ini busuk, patah sendiri, iya busuk. Kalian aja nanti anaknya kita tanam. Yang ini satu lagi, mana batangnya? Nih, udah kita potong. Nanti kita cek akarnya sambil ditanam. Nah, kita cek nih, udah ada 4. Kita cek dulu akarnya. Ini yang disiapkan medianya kokopit sekam dan sekam bakar. Ini pot. Potnya berarti ada yang busuk nih. Tambah satu bentar. Kita lihat dulu akarnya, bongkar. Empat atau lima minggu kemarin teh. Ini medianya yang nyangkoknya full kokopit, ini udah jadi akarnya, udah tumbuh tuh. Nanti langsung tanam aja sama ininya. Udah pada numbuh akarnya. Udah pada nembus. Yang ini mah busuk, kayaknya nggak tumbuh nih. Tuh, busuk, lonyot, dari 4 mati 1. Ini lonyot, ntar dibuang aja. Satu lagi. Sudah tumbuh juga akarnya. Nah, baru kita inang ini tadi yang anaknya yang busuk, coba dipotong dulu deh, ada busuk enggak ini? Ada spotnya, kita buang. Tuh, ada spotnya. Jadi busuk. Masih ada. Ada. Ini parah ternyata. Oh, ini enggak ada. Nanti coba kita tanam aja. Nah, kita tanam dulu yang hasil tadi, hasil nyangkoknya ini. Ini kita medianya kalau mau dilihat satu aja nih. Tuh, udah tumbuh akarnya. Cuma kokopit terlalu basah, kita tanam. Ini medianya kokopit sekam dan sekam bakar. Daun tuanya dibuang aja. Ini nanti bisa buat indukan lagi setelah 3 bulanan. Bisa
bisa di stek pucuk lagi atau dicangkok lagi. Satu lagi. Kita siram dulu, nanti baru disimpan di tempat teduh. Ini hasil mencangkok Glonema widuri. Yang satu tewas jadi 3, yang ini mati 1 dari 4. Mati 1. Mungkin untuk review cara mencangkok Glonema widuri sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.